Al-Fadhil Hafiz Abu Bakar untuk menyampaikan tazkirah rumah. Sekian, Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah yang saya hormati pengerusi, timbalan pengerusi, seterusnya Ashabul Kiram, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa, sof pimpinan surau, dan yang saya hormati lagi raikan Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah yang bersama dengan kita pada petang ini, mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan seterusnya kepada semua sekali tuan-tuan muslimin sidang jemaat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesempatan masa kita pada petang ini Allah masih lagi memberikan dengan kenikmatan yang ada pada tubuh badan, sihat tubuh badan kita. Kita merasai dengan segala pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pejam celik sedar ataupun tidak, kita telah pun masuk berada pada satu bulan yang penuh dengan keistimewaan di antara rangkaian Rajab, Syaban dan juga Ramadan Al-Mubarak, yang mana kita akan bertemu dengannya tidak lama lagi. Dan hari ini bermula dengan satu Rajab. Bagaimana di antara salah satu bulan, di antara termasuk empat bulan-bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga yang dinyatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam keistimewaan pada bulan Rajab ini, di antaranya adalah bulan haram dalam Islam, iaitu antaranya Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram dan juga Rajab. Dan bila sebut dengan bulan Rajab ini, di antara walaupun begitu, orang-orang masyarakat Arab jahiliyah ketika dahulu, walaupun dalam kejahilan, dalam keadaan menyembah berhala, mereka ini juga masih tetap memuliakan dengan bulan Rajab yang sekarang kita bertemu Allah rezekikan. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, di antara apa yang terkandung yang ada di dalam bulan Rajab ini, di antaranya salah satu yang besar ataupun yang kita semua sedia maklum dan disepakati oleh para ulama, iaitu berkaitan dengan peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj yang jatuh pada 27 Rajab. Bermaksud bila masuk dengan kehadiran bulan Rajab ini adalah bulan yang mana untuk kita bermula ataupun memperkukuhkan hati dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk sebagai salah satu proses latihan
latihan untuk kita nak bertempur ataupun bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak yang tidak lama lagi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, muslimin sidang jumaat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana di dalam bulan Rajab ini juga pernah berlaku tentang penghijrahan yang pertama ke Habsyah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan umat Islam pada ketika itu ditindas dan dizalimi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ataupun menyuruh untuk mereka-mereka ini berhijrah pergi ke Habsyah. Yang ketua pemerintah berada di Habsyah itu dan rakyat-rakyat orang-orang yang berada di Habsyah itu tidak pernah sedikit pun dizalimi dan mereka hidup dalam keadaan yang tenang. Jadi peristiwa ini ia berlaku ketika mana berada di dalam bulan Rajab. Yang ketiganya, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bulan Rajab juga pernah berlaku, iaitu satu peperangan Tabuk yang berlaku pada bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijrah, para jemaah rahmati Allah sekalian. Ketika itu pihak daripada musuh Islam merasa getar dan merasa takut melihat dengan kekuatan yang ada pada tentera Islam, dengan orang kata walaupun bilangan mereka yang ada hanya sekadar itu, namun para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mereka akan tetap terus berada di dalam medan pertempuran. Dan perkara yang sedemikian inilah menjadikan sedikit kegentaran kepada pihak-pihak musuh yang berada di dalam peperangan Tabuk. Itu yang ketiga. Yang keempat juga, apa yang berlaku di dalam bulan Rejab, iaitu perginya salah seorang imam yang besar, yang iaitu tidak lain dan tidak bukan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, meninggal dunia pada bulan Rejab pada tahun 150 Hijriah, para jemaah sekalian. Dan ketika itu juga samalah dengan pemergian Al-Imam Abu Hanifah. Jadi ini salah sedikit di antara sedikit sebanyak mengingatkan kepada kita yang mengamalkan dalam kehidupan wakil kita di sini, iaitu dengan pegangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan perginya beliau iaitu pada bulan Rajab tahun 150 Hijrah. Dan yang terakhir di antaranya, yang kelima, iaitu pernah berlaku pada bulan Rajab yang pembebasan yang kedua kota Baitul Maqdis yang berada di Palestin. Muslimin sidang jemaat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara semua perkara ni, apabila Allah rezekikan kepada kita di dalam bulan Rajab, iaitu sebagai satu bulan permulaan yang penuh dengan kemuliaan, dan antara amalan-amalan yang banyak kita boleh mula untuk lakukan, bukanlah bermaksud hanya khusus kepada tertumpu di dalam bulan Rejab sahaja. Selain Rejab ni bukan tak boleh buat, boleh buat juga, tetapi dalam masa yang sama, bila masuk dengan bulan Rejab, bererti kita sudah bermula untuk pertingkatkan amalan-amalan kita, Al-Quran kita, amalan zikir kita, dan untuk kita membaca doa yang sentiasa dilazimi oleh baginda Nabi SAW. Dengan apabila tiba masuknya bulan Rajab, Nabi mengamalkan doa yang sentiasa kita hafal, kita amalkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi tuan-tuan, muslimin sidang jemaat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, secara tak langsung inilah yang dikatakan sebagai persiapan fizikal dan juga persiapan kerohanian yang berada dalam diri kita. Persiapan untuk apa dia? Nak bertemu dengan Ramadan. Dari sudut keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dalam Rejab ini adanya Isra wal Mi'raj. Di antara satu kisah peristiwa yang berlaku, yang kalaulah zaman hari ini nak dinilai dengan mata kepala, jadi rasa macam tak logik, para jemaah sekalian. Tetapi kisah peristiwa itu yang berlaku di dalam bulan Rejab, Allah hadirkan dia dalam bulan Rejab bukan soal kerana untuk pemikiran logik akal kita sebagai manusia, tetapi ia adalah tentang soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh mana iman kita pada Allah,
Dalam keadaan hari ini kita tak dapat melihat bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalui ketika di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bagaimana keimanan ataupun keyakinan kita yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu yang berlaku dalam tempoh masa yang sangat singkat. Dalam tempoh masa yang sangat sekejap, Isra' dan juga dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata, kalau ikut kepada akal logik pemikiran kita sebagai manusia biasa, kita akan nampak tak boleh ia berlaku dalam tempoh masa yang sedemikian. Tetapi mengikut iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, beriman kita dengan Nabi, beriman kita dengan para rasul, beriman dengan apa yang telah Allah takdirkan, Allah cerita pula dekat dalam Quran. Bahkan bukan setakat nak kena beriman pada Allah dan juga apa yang berlaku, tetapi menunjukkan iman kita kepada kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim. Kerana Al-Isra' wal Mi'raj, jelas Allah ceritakan pada surah Al-Isra' yang bermula dengan ayat yang pertama, para jemaah sekalian. Berarti bila mana seseorang yang cuba mempertikaikan apa yang ada pada Isra' dan Mi'raj, bermaksud ia juga termasuk dengan mempertikai apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kalau kita nak cerita panjang kata Isra Mi'raj, mungkin nanti akan sampai masa ada sadizlah yang lain akan cerita tentang kali tersebut. Cuma kita nak bawa ambil tentang apa yang ada dalam bulan Rejab sebagai permulaan kita ini, para jemaah dirahmati Allah, untuk kita memantapkan keimanan kita, untuk kita memantapkan dari sudut amal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini melibatkan dari sudut fizikal, jasmani dan juga rohani kita, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah susulan sehingga sampai di dalam bulan Syaban dan akan berakhir bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak adalah satu tempoh masa yang terus. Kalau gear kereta tu adalah gear yang 4 dan gear yang 5, para jemaah sekalian. Gear 1, 2, 3 tu waktu bila? Ni awal Rejab dan sampai gear 3 ni pada bulan Syaban, para jemaah sekalian. Itu main 1, 2, 3. Masuk yang kelima, kita lakukan apa yang pada gear 4 dan 5 ni waktu bila? Ketika berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan sudah tentu dan pasti, bila kita lakukan pada gear 4 dan 5 masuk bulan Ramadan Al-Mubarak nanti adalah dilakukan atas dasar ilmu juga, para jemaah sekalian. Atas dasar itu, kita berpuasa adalah puasa kita dengan ilmu. Bila puasa kita dengan ilmu, bukan setakat kita puasa luaran saja, puasa juga dari sudut dalaman kerohanian kita, para jemaah sekalian. Kalau luaran puasa, orang nampak dia tak makan, dia berarti dia sudah puasa, para jemaah sekalian. Kita pun tak makan, ya, kita sudah berpuasa. Tetapi mengajar kita yang ada dalam Rajab dan Syaban ini bukan setakat di luar, tetapi dari sudut dalaman kita pada diri kita, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Muslimin sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah di antara amal-amal yang kita lakukan ini, sampai masa apabila kita mati, kita akan bertemu dengan saat kematian. Ini sahajalah yang kita akan bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan Rejab, Syaban, Ramadan kita ini adakan perbezaan dengan Rejab, Syaban, Ramadan kita pada tahun yang lepas. Tahun lepas kita Rejab, kita awal ni macam mana, para jemaah sekalian? Ini tengah cantik baru bermula, para jemaah sekalian. Baru mula masuk, maka bermulalah kita macam mana untuk kita jaga. Pastikan dia on track bila mana habis pada minggu pertama Rejab. Pastikan kita masuk pula dalam bulan Syaban dan masuk pula dalam bulan Ramadan. Yang lepas adalah sebagai muhasabah untuk diri kita supaya menjadi yang lebih terbaik dan untuk persiapan bertemu dengan saat kematian kita nanti, para jemaah sekalian. Sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim, yang mana dari Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutbi'ul mayyit salasa fayarji'u isdan wa yabqa al-wahid. Yang mana di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apabila mati seseorang tersebut, yang akan mengikuti kepada si mati itu ada salas, iaitu tiga perkara yang ikut kepada si mati. Fayarji'u isnan wa yabqal wahid, yang kembali semula di atas dunia itu adalah dua, yang kekal bersama dengan si mati itu adalah satu. Para jemaah sekalian, di antara tiga perkara tersebut Nabi SAW sebutkan apa dia? Yang pertama adalah amaluhu, para jemaah dirahmati Allah, iaitu amalan-amalan yang dilakukan para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ikut bersama dengan si mati adalah ahluhu, ahli keluarganya. Dan yang ketiga ikut bersama dengan si mati adalah maluhu, harta. Fayarji'u isnan, maka bila sampai di perkuburan, masuk di dalam tanah kubur jasad tubuh kita ini para jemaah sekalian, maka orang beredar, maka dua ini pun akan turut sama beredar. Fayarji'u isnan, yang mana bila beredar itu apa dia? Ahluhu wa maluhu, ahli keluarganya dan juga hartanya. Wa yubqal wahid, Nabi kata, dan yang kekalnya adalah satu, yang dinamakan tak lain tidak bukan adalah amaluhu, amalannya. Inilah yang akan teman bersama dengan si mati. Kita ikut sayang dengan siapa? Suami, ahli keluarga kita, isteri kita dan anak-anak kita. Dia kategori ahluhu fayarji'u, dia akan balik semula di atas dunia apabila kita berada di alam barzah. Maluhu, yang mana kita ada dalam hidup kita harta ini, akan balik semula di atas dunia. Kereta yang kita pandu, yang dipandu oleh waris ahli keluarga, sampai di tanah perkuburan, maka akan balik semula ke atas dunia seperti mana biasa. Dan tak boleh kita minta berdoa dengan Allah biar mati kita dibawa sekali dengan harta. Tak boleh, para jemaah sekalian. Andai minta doa sekalipun, tidak akan berlaku perkara tersebut, para jemaah dirahmati Allah. Mana ada kita jumpa orang yang mati, bila ada duit, dikeluarkan duit daripada bank dan dibawa tanam sekali di dalam kubur. Andai kata ada, bukan itu pengamalan sebagai kematian orang-orang yang beragama Islam, para jemaah sekalian. Mungkin ada orang kata ada, tapi agama yang berbeza, para jemaah dirahmati Allah. Dia tanam sekali dengan duit. Walaupun tu nak mati pun bayarnya mahal, para jemaah sekalian. Kalau level yang orang kata tanah tinggi sikit, berapa ribu kena bayar. Jenis keranda pula nak kena pilih, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Tak apalah, yang tu kita tak nak bincang, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya iaitu dari sudut ni hartanya. Termasuk juga sama dengan ahli keluarga. Cuma apa yang kita ada bila mana bawa bertemu dengan mati, amaluhu, antaranya kita nak memastikan amal kita ini yang paling, yang berada di dalam bulan mulia. Tiga bulan ini, Rajab, Syaban dan juga Ramadan Al-Mubarak, para jemaah sekalian. Jadi kita sama-sama jadikan yang Allah berikan masa, kesempatan, panjang usia kita lagi, para jemaah dirahmati Allah. Bukan panjang umur lagi, para jemaah sekalian, sebenarnya berbaki umur, para jemaah sekalian. Itu ayat sebetulnya. Bukan panjang umur kita lagi, berbaki lagi umur, para jemaah sekalian. Kalau kata panjang, dia tak panjang. Makin kita hidup tambah satu, makin dekat dengan nak mati. Sebab kita tak rasa, tak tahu bila mati, tu yang rasa panjang umur, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya berbaki umur kita yang berbaki. Rejab tahun lepas, alhamdulillah, jumpa pula lagi Rejab tahun ini. Doa pada Allah biar dapat keberkatan dalam bulan ini dan juga bulan Syaban dan balighna untuk sampai bertemu dengan Ramadan, para jemaah sekalian. Walaupun benda itu adalah simbol, para jemaah dirahmati Allah, tetapi siapa yang menyangkakan doa itu adalah kecil, maka kecillah dalam kehidupannya. Kalau siapa merasakan doa itu adalah sekadar minta doa dengan Allah satu benda yang besar, maka besarlah dalam kehidupannya. Bacaan doa silaul mukmin, doa senjata pada orang yang beriman. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, maka minta doalah pada Allah, maka akan diperkenankan permintaannya. Kerana apa?
Allah nak bagi tahu amalan untuk berdoa itu simple, tapi bila kita minta doa dengan Allah adalah satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, moga-moga Allah berkati kehidupan kita. Bermula hari ini kita berada di awal kemasukan dalam bulan Rejab, dan mudah-mudahan Allah berikan kesihatan untuk kita beramal ibadah dengan baik dan pertingkatkan amalan kita bersama hingga bertemu dengan Ramadan nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu daripada saya, wallahu alam. Yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya, mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Hafiz Abu Bakar di atas penyampaian tazkirah beliau.